One, two, three, four. Mungkin lu jontor. Bagiku uang adalah segalanya. Aku Tuan Crab. Aku datang ke sini untuk mencari karyawan baru Krusty Krab. Ngapain nih? Laper, pengen kepiting rebus. Aku juga lapar. Bagi aku satu piring ya. Iya. Yeah. Lagi ngapain ini bang? Masak kepiting. Aku boleh ikut makan bang? Boleh. Aku suka momen makan bersama. Kenapa kau menamparku? Nih, apa? Lihat baik-baik. Wajahku berjerawat. Bukan jerawat, anjing. Nih. Aku kepiting. Aku kepiting. Sejak kapan aku kepiting? Sejak lahir. Capek banget gue ngasih tahu lu kagak sadar-sadar. Ayolah, panci jadi kosong nih, Pul. Ayo, bang, balik lagi ke panci. Tidak, aku kepiting. Aku nggak mau jadi kepiting rebus. Nggak mau balik dia, bang. Terus gimana? Makan ayam aja gimana, bang? Saipul! Mending dikeprek apa di Fresto, ya? Pak! Mending di Fresto. Lu juga nggak usah ikutan! Kambing bener, udah diselamatin juga. Beginikah pembalasanmu padaku? Air susu dibalas air tinja. Wah, parah banget. Nggak ada akhlak. Jangan ditiru ya, adik-adik kelakuannya. Lu juga teman sendiri mau dimasak! Hah? Turunin, Pul! Apa itu bang? Laper. Udah kamu jelasin aja tujuanmu kesini apa. Aku datang kesini untuk mencari karyawan baru Krusty Krab. Karyawan baru? Biar gua ajak sapi itu bekerja denganku. Lo bisa napas dalam air, Pul. Belum dicoba mana tahu bang. Nyet. Apa? Cemplungin saya, Pul, ke sumur. Ayo bang. Udah gila kalian pada ya? Apa sih? Jangan ikut campur urusan orang dewasa. Kamu ayam guling-gulingan di tepung aja sana. Kita makhluk darat, napas pakai paru-paru. Gak bisa napas di air. Ah, sok tahu lu? Iya, sok tahu banget. Ah, sok tahu kali lah kau. Ya udah kalau nggak percaya, nggak usah cemplungin sumur. Tes aja dulu pakai ini. Coba, mana bisa lu napas di akuarium? Gak bisa napas, bang. Jangan diminum! Makanya cemplungin aku ke sumur. Ayo, bang. Hewan darat suruh napas di air, tolol bet, mana bisa? Bisa napas bang, jangan diminum! Au ah, stres gue! Gimana, dicemplungin sumur masih bisa napas? Masih bang? Baiklah, ayo ikut aku! Nih mohon maaf nih Tuan Krab, Saipul udah jadi karyawan tetap saya. Digaji berapa kau di sini? Enggak digaji. Kalau di tempatku gaji 3 juta per bulan. Hah? Digaji 3 juta? Makanya ayo ikut aku. Enggak mau lah bang, aku enggak biasa kalau digaji. Tuh, Saipul enggak mau. Lalu siapa yang akan jadi karyawan baruku? Nih, Jalu aja nih. Hah? Ngapa jadi gue? Kenalkan, dia adalah karyawan baru di sini. Namanya Jalu. Lah, mati Pul. Airnya enggak diminum sih.